biasa segini. Naik turun. Bintang halo. 6 biji tok. Soalnya buat pagi aja, tapi masa itu pas enggak banyak, enggak sedikit gitu. Saya bubur yang hitnya. Di tensi darah sih. Wingi lali. Soalnya entek baterai ini kapan gae. Oke. Dan. Tak gitu. Jawan sen. Ngantuk. Simbah. Yat Pak Isep, yat. Satu seligur. Rada. Ya oke sih. Biasa segini. Naik turun. Kamiat yat Pak Sepak. Sini deh. Ini 111. Kamiat Sepsehua. Pak tim jam 8 lebih 45 menit. Bu, manfan. Ngantuk embah. Hai guys ya. Hai guys. Kamiat singgelok. Ya manfan. Mau kamiat. Kong jom tahan ha ko la bai xin fan. Choi qiu xiu jie. Wa m tahan ha ko la bai xin ya che fan. Haya. Gan met mai song ji ge se ge. Hang ha lo. Oh, cheng teng xin. Hai ya. Hai ya. Pagi yang cerah, matahari bersinar. Jelajah cerah, alhamdulillah. Metropolis Plaza. Witang halo, hitung gulo, mau cepat kok. Jamnya itu yuk baik-baik lah. Mau turun guys, beli ikan, daging ikan. Iya ini cilik ngeri, padahal uangnya agak ya, kudunya gak bener atau gede, titik. Biasanya anak sing loro kan cukup toh. Lagi cuwili nah. Bintang halo. Enggak bisa masuk. Antri kabeh mudun kok. Sali mai sing, Mbak. Iya. Cosan Bu, tekan dong. Cosan, gak krum. Oh. Budal emang lek rong ene wong saiki wis wae kesing milih. Ada ruang aja. Enggak ayi. Oh. Jadi aku mau tuku saiti guys. Nah ini tuku tempe tak goreng, tak tepungi. Terus ini telur, telur asin. Aku beli telur asinnya itu yang bersih guys. Soalnya kalau di Hongkong kan telur asinnya di ada yang ada pasirnya itu. Ini yang bersih. Malas aku bersihkan. Kalau yang bersih gini kan cuma dicuci udah. Nah. Ini tuh apa? Ceker ayam yang udah digoreng guys. Jadi di Hongkong itu ada ceker ayam yang udah digoreng lama.
Lama juga nggak masak ini ya. Nah, seperti ini. Tak masak pagi, aku tuh belinya tiba 6 biji tok. Soalnya buat pagi aja, tapi nanti sebagian 2 biji mau tak makan malam. Kalau malam kan nanti masaknya beda nih. Daging ikan dimasak sama pare. Pare diisi daging ikan. Ini tuh sebenarnya masakin nenek. Sebagian mau disisain buat besok hari Minggu. Biasa ya hari Minggu aku nyisain makanan buat nenek. Wish. Ini mau tak taruh kulkas buat besok sayur cuy sama. Ini parenya gak usah taruh kulkas lah, soalnya nanti malam dimasak ya. Kalau sawinya mau tak masak, ini tak cuci dulu. Sawinya tak taruh kulkas. Masak kaki ayam jadok soy. Cemplungi lombok dulu satu nih ya guys. Bawang merah. Wah, tahu sini lali dek. Nah, seharusnya ada kacang hitam yang harus dimasukkan atau tausi ya teman-teman. Aku tuh lupa belum tak cuci, jadi ini aku baru nyuci kacang hitamnya atau tausi, tak masukin sekalian. Jangan lupa dikasih gula putih ya teman-teman. Nah, setelah dikasih air, dibolak-balik, diungkep sebentar ya teman-teman. Dan ini terakhir aku masukkan cabenya, irisan cabe, karena takut nenekku kepedesan ya. Jadi masukkannya kalau udah matang teman-teman. Biar ini juga daun bawangnya biar tetap cantik hijau. Sayure sawi. Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, jadi aku lagi masak kaki ayam sama sawi sama tempe di tepung. Bahu ngenteni wis ngantuk-ngantuk. Bawang mau ki nganu lho cah, apa ku senenge? Paya masak. Tetep mbah-mbah kelamin mbah loro wae. Dadine ya malah kawanan matenge sayure. Tapi wis mateng lah iki. Arek lucu.
saus sawi, dikasih saus tiram, tempe tepungnya cuma 5 iris mau. Akeh-akeh gak dipangan ya, iki kaki ayamnya mau. Ish. Pokoknya jam 12 mbahku wis merasa kelaparan. Tinggal gak entek tak pangan bumi. Kaki ayam. Sik fun bubo. Nah, Siwan, Sika. Ya, itu apa? Itu apa? Halo guys, arep makan guys. Kalian udah makan apaan hari ini? Masak apa? Aku tak ngombe sih. Jadi sesuai yang aku belanja tadi, aku masak kaki ayam. Enak banget ini nu guys, tapi kalau makannya terlalu sering juga bosen. Duh jeblok. Tempene menduan jak loro ae. Nang wis maem siji, tak ganyang tapi. Mbahku tak kei telu aku. Telu podo, soalnya sak pangan tak ganyang. Mari makan guys. Jadi setiap hari menunya itu tak ganti-ganti loh guys. Benen itu gak bosen yo. Oh kadang ikan digoreng, kadang ikan di steam. Kemarin ikan di steam. Kemarin nusa goreng ayam. Terus iki kemarin kan nganu goreng steam ikan. Nah hari ini kaki ayam yang udah digoreng dimasak seperti ini. Terus nanti malam pare isi daging ikan. Tapi setengahnya mau disisain buat besok aku libur. Jadi kalau aku libur kan nyisain masakan buat nenek makan siang. Nah aku harap emang disik guys, luwe. Bismillahirrahmanirrahim. Tang disik. Jadi nenekku ben gak bosen makamnya digontak hati gitu loh. Ini nu mantep guys. Aku mengalih kayak nyebok sawi, tapi rapopo lah aku juga wis rotok bosen karo sawi sih. Paling aku ambil coba 1-2 lerois. Mari makan nasinya hari ini pakai mangkok, makannya pakai supit. Soalnya iki enaknya nggak supit guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merkenafim berzatan. Mari makan. Tempe kemenduan enak ya sih sebenarnya. Enak pak. Jadi masak itu pas, enggak banyak, enggak sedikit gitu. Banyak ya sumpah. Lebih enak ini daripada yang di restoran wis. Soalnya apa? Kalau yang di restoran-restoran itu aku udah pernah diajak makan kan. Mereka itu masaknya banyak. Nah, itu terkadang itu masakan kemarin, guys. Kayak blenderang-blenderang loh. Jadi rasanya beda. Enggak enak masakanku. Hmm.
lumayan enak. Enggak enak ya. Udah enak dah. Wah, cah, alhamdulillah masakanku laris manis. Duluan guys, entek resik loh. Mbahku sampean telung biji sama satu, sama-sama tiga, biasanya itu masih satu. Iki entek resik. Tempe sawi padahal aku gak juga sawi nih ya. Duluan karek belum tok. So seneng ya mangane alhamdulillah ya. Tapi aku seneng sih lek mbahku ki makme seneng ngono nyenengne ngono. Dadi ki kita masake enggak rugi lho guys. Alhamdulillah. Dan aku arepe isah-isah guys. Soalnya kalau masak itu digonta-ganti ngono kan enggak bosen tau. Jadi ini wonge seneng. Enggak bosen. Wingi steam ikan. Iki mau kaki ayam. Jadi kan gak bosen. Wis kewareken kare isah-isah. Nah untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye-bye.